Oke, berikan tepuk tangan yang meriah lagi buat Kesha. Ini salah satu lagu favorit saya. Saya juga ngefans banget sama lagu ini. Melumpuhkan ingatan saya. Iya. Supaya saya tidak mengingat-ingat terus. Betul. Iya. Sama utang. Cicilan gitu. Jadi orang sekarang kalau misalkan cicilan banyak, utang banyak, lumpuhkan lagu. Biar lupa. Dari masalah, biar lupa. Biar lupa. Oke, luar biasa sekali ya. Ini ada 4 lagu lagi nanti mau dibawain. Kalau yang tadi emang yang cukup durasinya. Pelangi, nggak cukup sih. Yang tadi apa, Pelangi? Apa? Akulah Pelangi. Akulah Pelangi itu yang album keberapa? 3. Ketiga. Baru. Yang baru kan? Paling baru. Itu yang ngebeat ya. Yes. Ngebeat dan colorful. Ini saya yakin ini bakal meledak lagi. Amin. Dari nada-nadanya itu easy listening. Gampang untuk dicerna gitu. Enak. Jadi serasa sekali juga pengen mendengarkan lagi. Iya, betul. Ya seperti lagu Mimin I Love You. Itu terngiang di telinga. Sarang Heo, Smile You Don't Cry, Susis gitu. Iya. Kalau mungkin kan dipaksa itu yang terakhir. Mungkin kan dipaksa untuk nyanyi gitu. Beda lah. Tapi bagus itu lagunya. Udah melotot soalnya. Enak ya, promo sendiri. Nah itulah enaknya punya program sendiri. Iya benar. Easy, kalau lagu lu tuh menurut gua lebih ke easy pay ya. Apa itu? Easy pay. Apa itu easy pay? Eh malah ngobrol. Easy pay apa? Easy pay apa? Jadi bukan hanya listening tapi easy pay. Jadi orang pay itu bayar. Oh membayar ya. Jadi kalau denger lagu tuh pengennya ngebayar aja. Oh bagus. Bagus berarti. Membeli itu disebut dengan royalty. Royalty. Betul. Tapi gua mah enggak lah. Mau dinyanyiin sama siapa, mau diparodiin, mau digemenain, silakan aja. Silakan aja lah ya. Enggak usah nuntut-nuntut pakai royalty. Bagus tuh. Silakan bagus saja biar Tuhan lah aja. Yeah. Yang Oke. Penonton-penonton. Seperti biasanya di ini talk show selalu ada surprise. Mudah-mudahan surprise-nya sukses ya. Sukses. Buat Gesha ini katanya di antara kalian ada yang mengidolakan banget sama Bongkar. Iwan Fals. Iwan Fals. Siapa di antara kalian? Apa semuanya? Saya. Momo. Aku. Robi. An. Semua. An juga. Semuanya berarti fans banget sama Iwan Fals. Seandainya kalau ketemu bersama Iwan Fals, apa yang akan kamu katakan? Cium tangan. Katakan, padahal itu cium tangan loh. Kan cium tangan, tadi ngomong katakan. Iya. Ngomongnya cium tangan. Ya berarti kan ngomong dulu, om saya mau cium tangan. Oke, pintar. Tenang, tidak ada yang gak ada di saya ya. Coba kalian pejamkan mata. Ya, pejamkan mata kalau memang kalian pengen bertemu dengan Bang Iwan Fals. Karena saya sama Bang Iwan begini banget. Dekat. Itu apa dekat namanya? Dekat. Namanya apa? Dekat banget. Okay. Jadi kalau Bang Iwan show di luar kota mau dimanapun, saya selalu ikut. Karena nggak ada apa yang bawain koper. Ya, oke? Okay? Rodis. Oke, okay. Coba tutup mata kamu. Matanya di sini. Nah, gue nggak kelihatan kalau gue begini. Oke, okay, ditutup. Silakan matanya. Pejamkan mata. Ya, mudah-mudahan kalian berlima percaya sama saya bahwa surprise kali ini saya memang betul-betul akan berhasil. Ya, coba. Sudah ditutup matanya? Udah. Bayangkan. Oke. Okay. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan. Tepuk tangan buat Iwan Fals! Tapi tak mau dipakai.
dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Oke, Budi Cilong. Apa kabar, bro? Aduh, silakan. Momo, kenapa mangap begitu, Momo? Mirip banget. Mo, ketika dengar suaranya, emang Iwan banget? Iwan banget. Gak males ya? Mirip suaranya. Gitu. Sudah pernah ketemu dengan Budi sebelumnya? Dengan siapa? Dengan Budi udah pernah ketemu? Belum. Pernah lihat di TV. Terkenal soalnya. Tapi tadi menyangka Budi Cilong nggak yang keluar? Kalau suaranya emang agak beda di soalnya kalau Bang Kobi Wal lebih berat suaranya. Muda, ya. Berarti, karena udah tua kan. Berarti tadi nyangka Budi Cilong kamu? Iya. Oh udah tahu ya? Udah tahu. Kalau Momo? Aku nggak tahu sama sekali Momo, karena nggak ngikutin jujur. Iya pasti. Karena ini surprise khusus buat Momo. Gelas. Berhasil. Bagaimana? Oke, hari ini kayak Momo lah pokoknya ya. Iya. Momo enggak. Surprise enggak, Momo? Mau coba lagi lagu yang lain? Denting piano. Coba Momo, lagu apa? Pasti bisa. Coba. Pasti bisa. Budi Cilok ini bisa. Denting piano. Kala jemari menari. Nada merambat pelan. Bongkar. Di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Bongkar, rebuhin, bongkar. Yang pernah terlupakan. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah kau mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Kalau menurut gue ini mirip banget ya. Banget. Kita udah pernah ngobrol-ngobrol sama Budi Cilok ini, salah satu orang yang selalu menyanyikan lagu-lagu Bang Iwan Pales dan mengidolakan juga ya sama Bang Iwan Pales. Yeah. Oke, kalau gitu inilah surprise buat Budi Cilok. Iwan Pales. Apa sih Iwan Pales? Yang datengin siapa? Gua udah SMS. Dibales enggak sama dia? Enggak. Baru bisa dateng. Berarti gagal. Tapi nanti segmen selanjutnya kita akan menghadirkan seseorang buat kalian semua. Betul. Ini satu nih buat Budi Cilok. Kalau soal suara udah pasti mirip dengan Iwan. Coba ngomong. Bongkar. Coba. Bongkar. Oh, sama. Coba lu bisa enggak? Bongkar. Apanya mau dibongkar? Oke, nanti setelah dibongkar ini, segmen selanjutnya akan datang lagi seseorang yang akan menghampiri mereka berlima. Gue gregetan nih. Oke. Bisa aja lu. Bongkar. Okay. Kita akan ketemu lagi nanti ya. Di sini aja.